Subhanallah. Kangkung. Selalu senang. Oke, ini ikan hiu yang saya belanja tadi di pasar. Saya beli 2 ekor. Yang besar mau saya asam pedas. Yang kecil ini mau saya goreng. Ini yang namanya gonggong. Kalau di Batam ini namanya gonggong, mungkin kalau di tempat lain saya tidak tahu ini namanya apa. Di daerah Kepri yang adanya cuma di Batam, Pulau Tanjung Pinang. Jadi rebus saja, rebus makannya pakai sambal belacan atau saus. Oke, ini saya tidak bikin sambal belacan. Cabai rawit, bawang merah, bawang putih sedikit, dan belacan. Oke, sambal belacannya sudah siap. Habis itu nanti digabungin sama ini, air asam jawa. Menggoda kan? Ini sambal asam jawa namanya. Ikan hiu. Mantap kan? Dagingnya bersih, putih. Baru kita masukkan air asam jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air asam jawa. Asamnya secukup sesuai selera. Kalau yang suka asam mungkin boleh diasamkan. Kalau yang suka sedang, kalau saya sih sukanya asam pedas. Namanya asam pedas kan? Asam pedas. Sudah ya. Baru tambahin air. Secukupnya. Kalau mau kental, kalau saya sih asam pedas sukanya kental. Biar lebih terasa gitu. Terasa nikmatnya. Nah, ini asam pedas yang kita masak tadi bersama. Asam pedas ikan hiu. Nah, ini kangkung belacan yang kita masak tadi. Ini siput gonggong. Ini sambal belacannya nih. Jadi, pakai gonggong, pakai sambal belacan ini. Habis itu, ini dia ikan hiu. Ikan hiu yang kita goreng tadi. Wabarakatuh, yang kemarin request saya masak, habis itu saya makan. Oke ya, kali ini saya wujudkan. Tadi saya itu masak gonggong. Ini gonggong nih, kalau di daerah Batam nih sebut ini gonggong. Ini semacam siput, seperti gonggong, macam gonggong. Namanya memang gonggong nih, cuman daerah lain mungkin tak tahu saya namanya apa ini. Terus kangkung belacan, tumis kangkung pakai belacan. Nah ini sambalnya nih, sambal ini sambal gonggong. Habis itu asam pedas ikan hiu yang tadi kita belanja di pasar. Ini ikan hiu asam pedas dan ini yang digoreng. Nah ikan hiu ini sangat baik untuk
bayi atau anak-anak atau remaja ya. Apalagi hati ikan hiu. Nah, untuk mengenai ikan hiu boleh dicari di Google. Ikan hiu ini sangat baik untuk dikonsumsi. Dan dia bisa digoreng, di asam pedas, di sup juga enak. Kalau saya biasa makan antara dua, kalau tak di asam pedas, digoreng atau dibakar. Oke, itu aja. Saya lupa mau nyebutin ini. Ini apa namanya ya? Kalau di sini daun kenikir ya. Daun kenikir. Ada lalat. Biasalah lalat nih. Oke lah. Saya akan coba asam pedas dulu. Banyak betul lauk nih. Saya sendiri padahal. Lauk bukan main banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini asam pedasnya nih. Asam pedas ikan hiu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba rasa kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi rasanya itu pedas, asam, asin. Nah, kalau saya itu memang suka pedas, asam, asin nih. Kalau ini, kalau ikan, yalah, langsung aja lah. Tidak usah bertele-tele ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ada satu nih. Coba gonggong dulu. Nah, gonggong nih, dia kan 6 cakang nih. Cara ngambilnya nih pakai lidi tusuk gigi. Kalau tak ada tusuk gigi, lidi penyapu pun jadilah. Nah, dagingnya kayak gini nih. Kayak daging siput gitu. Bukan kayak daging siput, memang siput sih ini, sejenis siput. Terus pakai sambal belacan nih. Ah, nih sambal belacan. Yang saya bikin tadi. Pakai sambal belacan itu pakai air asam lebih enak. Jadi asam pedas, asam asin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tuh. Gini. Dia ada apa ini namanya, kuku ya, kukunya sudah betul. Kenapa saya tak bawa kawan-kawan saudara kita yang di jalan macam Iqbal, Roni, Gilang? Sebab orang ini tidak bakalan makan ikan hiu, apalagi ikan hiu. Ikan hiu dikenal dengan identik makan orang ya kan. Itu cuma di film. Sebenarnya dagingnya enak. Enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkung belacan. Ikan hiu goreng. Nah, cuman kan tadi yang asam pedas saya buang dulu nih kulitnya pakai air panas. Kalau yang digoreng tak perlu, soalnya ketika digoreng kulitnya udah kekupas nih. Kulitnya tak bisa makan, kulitnya pasir. Kalau yang luarnya seperti pasir gitu, bukan pasir maksudnya. Dagingnya warna putih. Lagi ikan hiu. Jadi kalau yang goreng nih enaknya makannya pakai sambal belacan yang asam-asam tadi, kayak saya bikin tadi. Kedengar apa? Coba lagi.
Siapa tahu kawan-kawan mau coba yang tak pernah coba makan ikan hiu. Kalau yang udah coba bolehlah berbagi pengalamannya. Rasanya tuh gimana? Enak ke? Sedap ke? Tak sedap? Saya cakap sedap sih lemak. Ini tadi saya nak rasa dia punya lemak tu macam mana. Subhanallah sambalnya sedap betul. Oke, buat kawan-kawan. Buat kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang suka makan ikan bakar atau siput-siput, kerang, gonggong, kupang, pakai sambal kayak gini enak kali. Rasanya itu pedas, asam. Asam itu yang bikin segar. Nah, yang bikinnya itu seperti yang tadi saya ada bikin videonya. Boleh dilihat. Kecoklat-coklatan dia. Kangkung belacan. Kangkung belacan tadi bumbunya saya pakai ini. Cabai ini. Ini kan udah ada belacannya, udah ada cabenya. Jadi waktu belum ini digabungin sama air asam, saya pisahin dulu cabenya sedikit untuk tumis ini. Baru saya tambahin bawang putih, bawang merah. Bingung awak mau makan apa lagi. Buat kawan-kawan yang mau request masak apa, nanti saya bantu masak, saya bantu makan kan. Nanti komen aja di bawah. Mau masak apa lagi? Saya harus tambah nasi nih. Bingung apa? Saya ambil nasi dulu. Tambah nasi dulu. Oke. Saya barusan nambah nasi. Saya pedasan. Subhanallah. Pedas. Pedas. Sambalnya pedas. Namanya memang kayak gitu, namanya gonggong, apapun tak tahu. Dari mana asal gonggong? Makannya tak boleh berhenti. Kalau berhenti pedas. Daging gonggong ini dikopek kayak gini, habis itu dimasak saus, enak. Mau gampang rebus makan aja kayak ini, enak juga. Gonggong banyak, 1 kilo tadi saya beli. Kangkungnya enak. Kangkungnya tidak pakai penyedap rasa. Saya tak suka pemasak
Di rumah saya tak pakai Ajinomoto. Pakai garam aja. Enak. Tergantung yang masak ya. Subhanallah. Alhamdulillah kenyang, Pak. Sambal belacan nih tak berhenti kita demikiannya tak mau berhenti memakan terus serius enak sambal belacan enak dia tak mau berhenti memakan terus padahal perut dah kenyang. Rasa di perutnya, di perut gonggong. Pedas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak habis. Makan seorang. Tak habis bukan berarti saya buang. Saya simpan untuk sore. Untuk makan nanti.